Halo, I'm Black. Yo, man, kita ngecek yang mana dulu, guys? Easy apa smart dulu? Easy dulu kali ya yang baru ini. Kenapa kita ngecek Lesser Raven dulu? Karena dari tadi JYP kita ganti dulu, guys. Habis itu nanti kita bakal ngecek Nezio, Daysex, sama Vici. Mungkin gue ngajak aja. Assalamualaikum. Kita langsung aja, guys. Easy, guys. Apakah mudah beneran, guys? Kita tidak tahu, guys. Yang jelas ini gue udah pernah dengar beberapa kali lagu ya. Ini pada peri para e p ada pada peri pada perdu di encok perang kenceng lek mbot nat nai, guys. Coba gue belum pernah dengerin full. Mongkos. Mongkos. Ini katanya kontroversial, guys. Instrumennya berani banget. Well, to be fair, now that I think about it ya, kan orang berkomentar kayak, wah kenapa kayak gini, segala macam, assalamualaikum. Ini mereka syutingnya di katedral yang orang-orang pada tahu, cerah guys. Cukup terkenal lah nama tempat katedralnya, seingat gue ya, setahu gue yang pas gue baca di Twitter ya. Dan orang-orang rame kayak, wah ini segala macam. Gue setuju, karena menurut gue ya harusnya ini tempat kayak gini ya jangan dijadiin, jadi ya disrespectful lah jatuhnya, disrespectful lah for lack of a better words. Well, enggak juga sih sebenarnya, kayak kata yang tepat sih, disrespectful. Cuma now that I think about it, ini benar-benar baru banget gue pikirin. Kan mereka perform di sini atau bikin video di sini kan izin, guys. Izin. Izinnya juga pasti sama orang yang punya katedralnya gitu, yang ngurus gitu. Enggak mungkin izinnya sama satpam, kagak mungkin gitu. Sama orang luar yang lewat, enggak mungkin gitu. Izinnya sama orang-orang Islam juga enggak mungkin. Pasti sama orang-orang Katolik juga, sama orang-orang yang ngurus. Ya kalau sama yang ngurus aja diizinin. Kan diliatin nih. Cok, ini kan di katedral ya. Ya pasti diliatin, lu ngapain aja di dalam rumah ibadah gua gitu ya. Kan pasti diliatin. Ya kalau misalnya mereka aja enggak masalah mah, ya berarti enggak masalah, guys, gitu mas gua. Ya kan sih? Iya gak sih? Sumpah pas kemarin rame tuh gue nanya juga ke temen gue Nino. Dia kan kebetulan Katolik juga, karena kayaknya ini lebih kental sama Katolik dibanding Kristen gitu ya kan. Iya gak sih, Nino? Karena menurut gue emang rada disrespectful. Kalau dari yang gue baca di Twitter ya, kayak wah gue setuju, gue like-likein tuh tweet-tweetnya. Kayak oh iya bener nih, respectful. Kayak aduh harusnya adalah minta maaf apa segala macam, at least dari hype. Tapi pas setelah sekarang, pas banget sekarang nih, karena pas lagi gue nontonnya juga kayak, mereka kan syuting di sini izin gitu, ya kan? Izin, kagak asal main aja gitu atau di malam-malam gitu satu tim ngedekor segala, kagak mungkin, kagak bakal, pasti izin gitu. Ya kalau lu mau ngomel ya bukan sama mereka, sama yang ngasih izin gitu. Kenapa diizinin gitu? Gue baru kepikiran, kayak misalnya kalau misalnya gue bikin video klip, gue bikin video klipnya di Jakarta tuh yang paling gede, Istiqlal. Gue pengen bikin video klip di Istiqlal, kan gue nggak mungkin, kan ada orang sholat juga di situ, ada orang yang iman, harus gue izin dulu tempatnya gitu loh buat gue bikin video klip itu. Kalau ternyata emang ada video klip gue di Istiqlal, ya disalahin sebenarnya selain gue yang ngasih izin, kenapa dibolehin gitu loh juga. Dan yang ngurus tempat ini kan pasti bukan sembarang orang, bukan orang-orang yang sengganya yang jaga aja, kagak, bukan gitu, yang pasti ada pendetanya apa segala macamnya gitu ya. Jadi ya maksud gue ya kayaknya kagak masalah banget dong kalau kayak gitu, kayaknya iya kagak sih, iya salah maksud gue, nyak sampai cok ini masa iya. gue baru kepikiran sekarang anjing, lucu banget, maksud gue lucu banget kalau misalnya
Kalau misalnya dia boleh-boleh aja gitu, nggak bikin syuting di sini segala macam, kan pasti dia ngasih juga nih hasil video klipnya kayak gini atau ya kan kagak mungkin kok ngasih izin terus dibiarin aja gitu, dilepasin gitu kan. Kalau misalnya ada orang pengen izin syuting di rumah gue juga, gue pasti gue liatin lo mau ngapain aja, jangan yang aneh-aneh gitu loh. Ya gitu aja sih maksud gue, kayak kayaknya rada salah juga orang-orang pada ngomel guys. Kayak maksud gue kayak orang ngomong tuh poinnya adalah they should have known better gitu loh. Dan teman gue aja yang Nino berapa kali kayak, oh iya gue gak tahu sih komentar, ternyata iya sih parah sih emang itu ternyata emang suatu hal yang sakral segala macam harusnya gak dibuat kayak gitu. Terus gue pikir lagi kayak orang yang lebih tahu perkara itu harusnya orang yang ngurusin ini gak sih guys. Orang yang ngurusin ini harusnya lebih tahu gak sih. Dia gak cuma punya well lu ngerti lah poin gue aja, lucu banget. Ayo gue baru kepikiran lagi, asli lucu banget, lucu banget. Well ya gak guys, sorry sorry. Gue ngomong berapa lama itu, ada 3 menit 4 menit gue ngebawel kayak gini. Lucu banget cowo, masa lucu banget, lucu banget. Gue harus nge-tweet sekarang. Hai guys, balik lagi guys. Sudah guys, gue udah nge-tweet guys. Up your hands now. I'm dying, 그냥 쳐, 그냥 봐, I'm the real one. 조명 꺼진 뒤에 난 wonder in the night. Don't know what is real, don't know about my rights. 시키신 불신 불신 이젠 friends of me, yeah. 식상하게 나 반짝 다리 set off him, yeah. I've been trying so long to show you, show you, show you. Oh. 다친데도 길을 걸어 kiss. Serfem. Keren. Boleh lah. Well, anywho, that's it from me for now guys. Menurut aing keren. Oh iya, ini kita juga belum ngecek guys. Ayo banyak banget. Ini udah jam 4.10 ini udah mau imsak. Well, anywho, kita langsung ngecek aja guys ke smart guys. Yang katanya orang pada bilang kayak smart guys. Lu cek yang smart guys. Well, easy, nice, gue suka. Skornya berapa? Kayak 7.8 kali ya. Nice, gue suka. Cuma not that much. Oh, anyway, that's it for now, guys. Thanks you, blang.